Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah sallam suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan ma'aban nabiyyu ta'aman qat, Rasulullah sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya Rasulullah sallam tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengomentari makanan itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak. Padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn al-Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn al-Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallam tidak menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallam, "Tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Artinya subhanallah. Luar biasa. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar yang gratis pun kita komentari.